Hai hai hai, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau membahas sedikit topik berbeda. Jadi aku sering banget kan membahas Shopee Affiliate dan TikTok Affiliate. Jadi sekarang aku mau share tutorial gimana caranya cari cuan online dengan cara ngedropship, guys. Jadi buat teman-teman yang pengen cari sampingan penghasilan kayak jualan online tapi gak ada resiko kayak rugi gitu-gitu ya, kalian bisa banget menggunakan metode dropship. Ini juga sama jualan online, kalian jualan barang secara online gitu. Dan aku bakal spill tutorialnya seperti apa. Langsung aja simak video berikut ini dan jangan di skip ya, karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Untuk ngedropship, aku biasanya tuh ngedropship dari Shopee dan Tokped ya. Kalau Lazada sih aku jarang ya. Biasanya aku tuh Shopee dan Tokped. Tapi kalau misalkan kalian udah mahir banget untuk ngedropship, kalian pasti juga bakalan mendalami tentang per dropshipan, karena sekarang udah booming banget kan. Dari dulu sih sebenarnya booming banget, apalagi sekarang sudah banyak banget aplikasi-aplikasi yang memfasilitasi orang-orang yang ngedropship barang kayak gitu, guys. Nah, jadi gimana sih caranya ngedropship di Shopee? Gampang banget, super duper gampang. Jadi misal pertama kalian itu harus nge-share foto-foto produk dari Shopee, entah itu di sosial media WA, kemudian Facebook, kemudian Instagram dan lain-lain. Pokoknya tetap balik lagi tuh ke sosial media gitu. Jadi itu sebenarnya kayak semacam jualan online lagi, guys, tapi kalian ngambil barangnya itu dari Shopee. Nah, tips atau hal pertama yang harus kalian lakukan, kalian harus pilih produk tuh yang oke banget, yang kualitasnya bagus, karena kan kita mau jualan. Dan caranya kalian melihat kualitas bagus, contoh ya, ini contoh adalah ada Angola Rak Kosmetik. Ini sih sebenarnya contohnya random aja ya. Kebetulan aku lihat produk Angola. Nih, kayak gini. Kalian harus cross check untuk penilaiannya apakah udah oke atau udah bagus. Kita harus make sure ya bahwa produk yang bakalan kalian share atau yang bakalan kalian jual itu oke banget ya, produknya layak banget menurut kalian gitu. Karena kita tuh kalau misalkan jualan online, kita tuh cari pelanggan, guys. Jadi tuh supaya orang tersebut bisa kayak beli lagi gitu loh ke kita gitu. Nah, ini contohnya ya. Ini produk udah oke banget sih kayaknya, soalnya penilaiannya juga udah 4,9. Berarti ini tuh bener-bener bagus banget kualitasnya gitu. Banyak review bintang 5 kayak gitu. Nah, ini tips untuk make sure kalau misalkan produk yang kalian share itu udah kualitasnya bagus gitu. Jangan sampai kalian nge-share produk yang kualitasnya jelek, nanti yang ada orang tuh belinya juga jadi males alias kapok kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah mempromosikan produk nih misalnya di sosial media Facebook dan ternyata ada yang beli nih. Nah, misalnya ada yang beli rak ini ceritanya kalian udah promosi ya. Terus kalau misalkan ada yang udah beli, kalian kan ngambil produknya tuh dari Shopee ya kan. Dan pastikan harganya kalian up dulu. Misalnya ini harganya 30 ribuan, kalian misalkan up 10 ribu jadi 40 ribu. Dan misalkan ongkir 10 ribu jadi 50 ribu. Dan kalau misalkan kalian mau up harganya sedikit aja sih gak apa-apa. Misalnya 35 juga oke. Karena nanti kalian bakalan dapat untung dari ongkir juga, guys. Jadi kalau Shopee itu biasanya pembelian 30 ribu itu bisa kena gratis ongkir. Jadi kalau misalkan kalian jual ke pembeli, kalian bisa dapat untung dari ongkir juga. Jadi menurut aku kalau misalkan ada harga di Shopee misalkan 30 ribu, mending upnya 5 ribu aja, karena dari ongkir aja kalian bisa dapat 10 ribu lebihan gitu kan. Misal kita masukin aja ke keranjang ya. Misalnya orang itu beli ini rak nih ya kan. Kalian up harganya 35.000, nanti kalian bakalan dapat juga 10.000 dari ongkir kayak gitu. Maksudnya ini buat jarak-jarak yang dekat ya. Jangan sampai kalian juga ongkirnya malah buntung gitu. Pokoknya sesuaikan aja dengan jarak gitu. Nah, kalau misalnya udah ada yang beli, kemudian kalian centang aja nih produknya. Ini rencananya kita bakalan kirim ke pembeli ya, pembeli kita. Dan pembeli kita nggak tahu dong pastinya kita ngambil barang di mana gitu ya kan. Nah, kemudian voucher Shopee kalian gunakan. Di sini ada minimal belanja Rp0.
Nah, kita belanja di sini berarti gratis ongkir ya guys. Tapi kalian minta ke customer itu di dengan harga ongkir juga. Berarti dia bisa bayar ke kalian sekitar 45.000 ya kan? Karena 35.000 kalian harga jual, 10.000 ongkir. Jadi 45. Kemudian kalian check out aja. Nah, kemudian masukin deh alamat pengirimannya, kalian alamat pengiriman di mana gitu. Kalau misalkan kalian bingung, bentar aku misalnya ini kan aku udah ada alamatnya nih, kalian tinggal ubah aja back dulu karena ini alamat utama jadi tidak bisa dihapus. Nah, misal hapus dulu alamat nih ya. Kemudian nah di sini kalau misalkan kalian belum punya alamat sama sekali, kalian tinggal tambah alamat baru. Nah, tinggal isi deh nama lengkap siapa, nomor telepon, kemudian ada provinsi, kota, nama jalan, kayak patokan gitu detailnya apa. Di sini kalian bisa masukin nama, kemudian nomor telepon pembeli kalian. Jadi pokoknya ini adalah alamat customer ya, guys. Oke, udah misalnya aku kirimnya ke sini. Nih. Nah, misal ya ini. Nah, ini adalah pengirimannya sesama Jakarta. Jadi ongkirnya tuh cuma 8.000-an. Jadi lumayan juga sih ongkir 8.000 ini bisa masuk kantong kalian kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu tips ya kalau misalkan kalian mau kirim produk ke customer, kalau kalian kan pakai metode dropship. Nah, jadi di bawah sini kalian udah tahu nih harga udah oke, kemudian pembayaran misalkan udah oke Shopee Pay ya. Di sini ada keterangan nih kirim sebagai dropshipper, kita centang. Nah, jadi nama pengirimnya itu nama toko aku. Kalian juga bisa tulis nama tokonya, misalnya nama tokoku adalah dapar.id, kemudian nomor telepon pengirim. Nah, nomor telepon toko aku sendiri kita masukin aja. Jadi nanti ketika barang ini datang ke customer itu nama pengirimnya itu toko kita guys. Jadi tuh karena dropship itu kayak pengiriman dari toko kita. Jadi nanti si seller ini, sellernya itu kan Angola Official Shop, si seller akan otomatis mengubah nama pengirimnya itu menjadi dapar.id. Jadi nama pengirimnya itu bukan Angola lagi guys gitu. Jadi nama pengirimnya nanti adalah dapar.id, nama toko kita sendiri. Nah, ini adalah salah satu tips buat kalian bisa jualan online tuh seperti ini. Banyak banget sekarang yang mendalami dropship kayak gini. Jadi kayak benar-benar cari barang murah tapi mereka tuh tanpa stok barang gitu guys. Jadi mereka benar-benar cuman jualan secara online tanpa stok barang, cuman masarin doang gitu. Dan itu tuh keuntungannya banyak yang dapat jutaan, yang ratusan ribu. Kalau misalkan benar-benar digelutin banget itu bisa dapat cuan guys. Jadi cuman modal HP dan kuota doang, kalian otak-atik, kemudian pasarin ke sana, pasarin ke sini, pokoknya benar-benar pemasaran banget ya untuk dropship ini gitu. Nah, kemudian setelah itu baru deh buat pesanan. Nah, seperti ini caranya kalau kalian mau ngedropship atau mau kirim barang ke orang lain atau ke customer. Gampang banget ya guys untuk ngedropship ini. Dan ini tuh nggak ada resiko kalian rugi, misalkan rugi karena barang tidak terjual atau misalkan rugi karena apa gitu. Ini nggak ada karena kalian kan nggak pernah ngeluarin modal gitu. Jadi misalnya benar-benar ngedropship ini tanpa modal. Makanya aku bilang kalian bisa bisnis jualan online tanpa modal tuh dengan metode dropship ini. Kayak gitu ya guys. Oke, nah itu dia ya video dari aku untuk hari ini. Semoga videonya bisa dimengerti ya. Tapi kalau misalkan kalian ada yang bingung, boleh komen aja di bawah atau komen aja pertanyaan yang kalian belum paham gitu. Nanti aku bakalan jawab di kolom komentar. Buat teman-teman yang udah nonton video aku, makasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.